parit itu luar biasa mas bro. Langsung lagi mas bro. Nah, 3 kali super penuh terus bro. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mas bro, ya masih dengan Mustang Petualang. Kali ini saya jalan lagi di hutan lindung ini mas bro, tapi kita jalannya di paritnya gitu ya. Mudah-mudahan di sini banyak ikannya mas bro. Oke mas bro, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu mensupport dan mendukung channel Mustang Petualang. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan yang baru bergabung tekan tombol loncengnya mas bro. Ayo kita jalan mas bro. Kita ambil yang besar-besar aja yang kayak gini kita ambil, kalau yang kecil kita tetap rilis bro. Panen bang, banyak benar tuh, ada yang gede bang. Aduh, alhamdulillah rezeki mah gak kemana mas bro. Airnya mengalir mas bro, jadi buat tempat ikan pada berkumpul ya mas. Kalau ikan nila kan sukanya di aliran gitu. Nah, ini baru sekali besar mas bro. Kita tetap mengambilnya yang besar loh mas bro. Kita yang kecil tetap rilis. Kalau dapat banyak ya. Bisa buat tahu ini. Nanti yang besar mau saya goreng gitu. Mantap tuh bang. Iya, yang besar saya goreng. Gede-gede benar. Makanya gamel-gamel, makanya lumut ini bang, sehat-sehat bang. Asli ini lumut real. Lumutnya hijau-hijau sini. Apa itu? Tembok ya, jadi ada lumut atau tutup. Lumut batu bang. Yang terjun. Yang layak goreng yang terjun. Yang kecil kita rilis, tenang. Kita menyisiri parit ini nanti mas bro, 1-2-3 kali tebar mungkin ya cukup lah. Nah, kalau yang kecil-kecil kita rilis mas bro lah, ini banyak banget yang kecil. Iya bang, ambil yang layak goreng. Iya, yang layak gorengnya kita bawa. Kasihan yang tersisa masih nyusuk keluar kan. Thank you.
Ini yang kecil-kecil nanti kita rilis mas bro. Kita ambil yang besar-besar kayak gini nih. Ada dapat 4 atau yang gede kayak gini, montok-montok. Oke mas bro, lanjut mas bro. Ini mas bro, jiwa mas bro. Ini nanti saya goreng mas bro. Yakin gede nih. Mungkin satu piring nggak muat mas bro. Luar biasa gedenya. Ini banyak banget bro. Ada babonnya bro. Yakin. Maka kita pilih nanti mas bro, yang gede-gede kita bawa mas bro. Yang kecil-kecil tetap kita rilis mas bro. Aduh, sorry mas bro, ada suara binatang tuh. Mungkin dia kepengen nikah. Minta, minta gitu. Nanti kasih ikannya bro. Ya Allah, mantap. Gede bener itu bro. Ini seger bener gede. Mantap bro. Pokoknya nggak sengaja tadi saya nyelusuri dan nemu lagi sarang mas bro. Tadi tebaran pertama kita udah seleksi, ini tebaran kedua tetap masih banyak, dominasi masih kecil mas bro. Jadi kita tetap pilih ya, pilih yang gede aja. Inilah kakinya nyangkut-nyangkut. Kemana? Ini udah siang, saya nyari-nyari spot mas bro, nggak dapat-dapat, nemu di sini di dalam hutan lindung mas bro. Makanya ini paritnya di tembok. Asli, tapi aku rasa tak terjamah ini mas bro ya, nggak terjamah penjala lain gitu sih. Soalnya ikannya kok banyak banget mas bro. Masalahnya jauh dari pemukiman kan. Iya. Sekarang yang tahu juga bisa menyesepak seperti ini mas bro. Bersyukur. Ini yang kecil-kecil kayak gini kita rilis mas bro. Nah yang kita bawa yang gede saja. Ini yang kayak gini nih, monster. Ini buat digoreng mas bro. Mantap banget. Yang kayak gini kita masukin bro, yang gede-gede. Yang kayak gini kita bawa yang gede-gede aja.
terus. Mau masuk. Ini yang bulat-bulat mas bro, ini jalan. Ini kita rilis mas bro sisanya mas bro. Lumayan gede. Tadi di sana ya tebaran pertama cuma ada 5 kalau yang gedenya mas bro. Ini yang kita yang kecil kita rilis mas bro. Kita rilis lagi. Oke mas bro, kita lanjut mas bro, kita tebar ketiga ya. Mudah-mudahan dapat tambahan mantap. Lanjut. Cuaca panas mas bro, kita gas lagi mas bro, satu kali lagi. Biar cukup kita buat makan sama teman-teman mas bro. Bismillah. Langsung tuh lebih banyak. Luar biasa mas bro. Langsung lagi mas bro. 3 kali sebar penuh terus gitu. Oke. Kita ambil yang besar-besar mas bro. Yang kecil kita rilis lagi mas. Banyak yang kecil rumahnya. Biar gede dulu bang. Iya. Kirain udah lama ya gak kesini perasaan gue. Kita segini tapi kok gak gede-gede. Butuh berapa tahun? 3 bulan lah bang. 3 bulan gitu ya? Ini gede-gede ini. Ini montok ini. Nah, montok kita bawa buat digoreng. Tuh, itu banyak banget suaranya. Paduan suara bang. Iya. Ntar kasih ikannya. Iya, penjaganya bro. Datang penjaganya. Enggak diambil semua. Ngambil yang gede doang. Keras banget suara. Black, diam Black. Coba saya lempar ini kan, Black. Black, ikan. Black, Blacky. Mau dikasih ikan juga enak. Wah, mas bro, 3 kali tebar alhamdulillah ya bisa panen kayak gini mas bro. Tapi tetap kita lestarikan alamnya mas bro ya. Jadi kita ambil yang besarnya saja dan secukupnya aja. Nanti yang kecil kita kembalikan. Biar kita bisa nyala lagi mas bro. Bulan-bulan depan gitu. Ini yang gede-gede kita bawa ya, jangan sampai lepas. Udah cukup segini bang ya? Cukup bang, gede-gede benar ini. Udah yang kecil rilis seger-seger dari fresh. Fresh.
Yang kecil-kecil yang ini rilis. Ya, bro. Nah, itu yang kecil aja segitu, Mas. Kita cuma bawa segini aja, paling 5 kilo. Oke, Mas Bro. Terima kasih sudah menyaksikan video Mustangin Petualang kali ini, Mas Bro. Cukup 3 kali tebar saja, Mas Bro. Kita ambil 2 telauk aja. Biar nanti malam makan enak kita, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mustangin Petualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Mantap. Jalan.